Asik. Itu ada kayak alalalala itu. Get it when I get back. Oke teman-teman, kembali lagi di Denial Bordel Citra Gajes, Planet Bumi. Oke teman-teman, kali ini adalah penampilan daripada the best performance, the best of the best freaking best gitu loh teman-teman. Aduh, ini adalah penampilan yang bikin saya merinding dari awal lagu sampai akhir teman-teman, dan bikin saya tertawa sendiri dari awal sampai akhir, dan bikin saya tidak bernapas dari awal sampai akhir, sampai sekarang juga tidak bernapas. Kalau saya sudah penampilan seperti ini, udah ke Arab-Araban seperti ini, Arab ya nih, maksudnya Arab nih penampilan saya ini, Arab-Arab maksudnya, bukan kayak orang sakit jiwa, bukan kayak orang diperban, bukan ya, tapi ini Arab gitu loh, Arabian. Kenapa sih bang kita pikir Arab-Arab gitu? Aduh, malu juga saya. Karena ini penampilan pada Akang Reza, A.A. Eza, semuanya Eza teman-teman. Aduh, ini penampilannya tidak malah memecahkan rekor lagi, memecahkan rekor dia sendiri. Ini tertakjub dan teraneh-aneh, terheran-heran dan tak terduga teman-teman. Penampilan ini membuat saya sangat-sangat excited dan sangat-sangat menjadi kayak orang seperti ini, Arab ya nih. Langsung sajalah kita nonton video ini teman-teman, nanti baru kita komentar dengan cara merinding disco teman-teman. Tapi sebelum itu kita baca dulu judul daripada judul video ini teman-teman. Aduh, ini adalah salah satu penampilan the best of the best. Wow, pecah rekor dia sendiri gitu loh. Total nilai 569 diraih oleh Akang Reza, A.A. Eza, semuanya Reza, gadis Malaysia, dan semua standing ovation dari juri. Oke, teman-teman, kita sudah di posisi nonton bareng. Mari kita nonton ini bersama-sama dalam hitungan ketiga, dua, satu. Hup. Ini penampilan the best, tergila, termahal, terwah-wah gitu loh. Tenangkan hati kalian dulu, tenang. Tenang dulu, teman-teman. Tenang, santai. Ya. Ini penampilan overkill sih. Musiknya juga enak banget. Star band selalu gak pernah mengecewakan. Ya. Yeah. Kayak saya tak dikduk teman-teman. Tadi malam tuh tak dikduk, terus enyuh gitu loh hati saya. Siapa bilang gadis Melayu tak menawan, tak menarik hati. Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik, kalaulah sungguh tak mungkin aku terjatuh. Enak banget. Siapa bilang gadis Melayu tak menawan, tak menarik hati, tiada memikat. Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik, gila banget. Itu merinding. Asik. Itu ada kayak alalalala itu kayak suku Dayak, teman-teman. Suku Dayak yang kalau mau berburu gitu kan. Alalalala gitu. Kalau di Indonesia ya. Siapa bilang gadis Melayu tak rupa lagi.
Bangga banget saya dengan AESA ini. Gak tau lagi mau kata apa, teman-teman. So imah. Asik. Kalau saya jadi Soimah, berdiri itu saya. Nggak ada tuh kata-kata lain. Masuk kayak orang kegilaan gitu, teman-teman. Kelebayan, itu sih kelebayan. Gerakannya boleh kalian nonton ulang, itu keren banget. Saya suka auranya sih, aura apa sih yang dipakai Eza ini, gak tahu apa teman-teman. Spesial banget tuh auranya tuh. Ini sih sekelas konser teman-teman. Bukan kompetisi lagi, konser. Acara dia sendiri ini. Bukan acara besar, bukan. Mulai ini tarik-tarikan suaranya tuh enak. Aransemennya suka banget. Starband dengan Reza kawin selalu. Dinding. Gadis Melayu memikatku. Gila penampilannya. Gila. Wow. Mendapatkan 6 standar pesan dari Dewan Juri. Gila Reza. Reza lihat kemana suaranya. Reza lihat kemana semangatnya. Oh, dapat 6 standar pesan dari seluruh Dewan Juri. Buat teman-teman. Gila teman-teman.
gila, itu penampilan gila banget. Membuat saya penampilan seperti ini karena penampilan tadi malam itu sangat-sangat grup 2 ini. Nggak tahu lagi teman-teman grup favorit malam ini, nonton lagi teman-teman dari awal sampai habis. Gila Reza, gila Selfie, gila Weni. Tadi malam gila-gilaan, bikin saya gila-gilaan gitu lah teman-teman. Ditambah penampilan Reza di tengah-tengah dengan penampilan yang sangat-sangat mahal, yang sangat-sangat bikin mata kita tertuju kepada dia teman-teman. Aduh aca-aca gitu lah. Itu India bang. Gak tahu lagi teman-teman ngomong apa sih. Ini penampilan ter-the best, ter-wow, termewah, termegah teman-teman. Megah, lebih ibaratkan itu megah gitu loh. Rampok banget loh. Penyihir, penyihir kita telah tampil teman-teman dengan penampilan yang sangat-sangat menyihir hati saya teman-teman, yang sangat-sangat bisa merubah suasana gitu loh. Aeza ini adalah salah satu skill dia atau salah satu kekuatan dia adalah membuat sebuah penampilan itu menjadi penampilan dia, membuat apa yang pengen dia sampaikan itu menjadi masuk ke kita gitu loh teman-teman. Ibarat kata Aeza ini mau masuk ke toilet, kita tuh rasanya pengen masuk ke toilet juga gitu loh. Nah, nggak bagus banget peribahasa. Oke teman-teman, ini gue nggak tahu lagi mau ngomong apa. Speechless-nya. Tadi malam saya nonton teman-teman sampai nggak bisa napas. Sampai napas ini seperti tertahan gitu loh. Dan auranya tetap sama. Dari nonton di TV sama nonton di video.com sekarang tetap sama teman-teman. Aduh, itu dia ya, hebatnya daripada A.A. Eza, Akang Reza, dan semuanya Reza. Penyihir baik gitu loh teman-teman, penyihirku gitu loh. The best of the best, nggak ada lagi ini teman-teman. Ini penampilan terbaik menurut saya teman-teman. Penampilan terbaik daripada A.A. Eza karena di sini banyak genre dimasukkannya juga. Dan genrenya itu kerasa dan genrenya itu bagus gitu loh, pas dibawakan. Dan dia tuh kawin banget, dan itu yang saya suka. Kawin dengan star bandnya dan star bandnya dengan aransemen yang sangat gila-gilaan teman-teman. The best of the best gitu loh. Gue nggak tahu lagi cara Mas Adi dengan Aiza ini berkomunikasi teman-teman, tapi itu udah gila gitu loh teman-teman. Dan saya tunggu lagi nanti malam, dan itu saya sangat-sangat excited karena penampilan yang hari ini teman-teman, saya excited banget sih. Saya excited banget Aiza ini bakalan jadi peserta pertama yang mendapatkan nilai 600 daripada juri teman-teman. Dan ini sebenarnya udah 600, cuman gimmick seperti biasa. 600 itu nilai untuk grand final, seolah-olah seperti itu teman-teman. Aduh, tanggung satu doang gitu loh. Kalian lagi sebagai juri yang sebenarnya teman-teman, kita-kita ini yang akan memberikan SMS, dan itu 75% teman-teman. Jadi kemenangan itu ada di tangan kalian, bukan ada di tangan juri teman-teman. Jadi kalau kalian menyalahkan juri itu salah besar. Salahkan diri kalian sendiri, kenapa tidak bantu SMS. Itu aja teman-teman. Oke, thank you sudah menonton sampai video saya ini. Aduh, the best of the best. Penampilan saya sudah the best, penampilan Aiza udah the best, dan ini the best sih, the best kayak ini. Ini Arab ya, maksudnya ya teman-teman, Arab ya. Jangan kira saya pecah kepala, bukan, Arab. Saya nggak ada komentar lagi. Satu kata, sempurna, perfecto, amigos, gitu. Oke teman-teman, segitu saja untuk kali ini. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini teman-teman, supaya teman-teman kalian tahu gue ada di sini. Dan terima kasih untuk kalian nonton dari awal sampai akhir video ini. Dan terima kasih juga untuk kalian yang tidak skip iklan atau tim anti skip, disingkat TAS. Oke teman-teman, adik-adik, dan kata-kata terakhir salah palam, hubububub, ciao, bye-bye.